kereta api premium dioperasikan untuk angkutan lebaran. 16 tempat hiburan malam di Madiun tidak berizin. Dua guru ditangkap tim saber pungli. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, rangkuman peristiwa dan sejumlah berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Happy Fabiola, inilah Kompas Madiun selengkapnya. Saudara, kereta api K3 2017 Premium yang dipesan PT Kereta Api Indonesia dari Perusahaan Industri Kereta Api Madiun telah dioperasikan untuk angkutan lebaran. Kereta api premium ini melayani rute perjalanan dari Madiun, Pasar Senen Jakarta maupun sebaliknya. Kereta api K3 Premium ini diberangkatkan untuk pertama kalinya melalui stasiun Madiun, Jawa Timur pada Kamis malam lalu, menuju stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemberangkatan pertama kereta api yang dipesan melalui industri kereta api Madiun ini sekaligus menjadi penanda dioperasikannya kereta premium. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia merencanakan dua tambahan perjalanan kereta api premium, yakni jurusan Madiun-Pasar Senen dan jurusan Surabaya-Gubeng-Pasar Senen. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk akomodasi angkutan tambahan selama masa angkutan lebaran, terhitung dari tanggal 15 Juni hingga 11 Juli 2017 mendatang. PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun juga akan melayani sedikitnya 60 perjalanan kereta dengan total 34.000 kursi penumpang per hari. Sementara prediksi lonjakan penumpang akan naik sekitar 12% pada 3 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Penambahannya untuk yang lewat Madiun ada dua perjalanan KA, Mantap Madiun Pasar Senen dan KA Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya Gubeng ke Pasar Senen. Ekonomi premium itu berarti yang kemarin dipesankan ke PT Inka? Betul, itu transit yang kita pesen dari PT Inka, itu masih baru. Benar-benar ini angkutan lebaran ini merasakan kereta baru. Kereta K3 2017 Premium ini merupakan kereta kelas ekonomi modern yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti televisi LCD, kamera pemantau, serta kursi penumpang yang dapat diatur, hingga fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sejumlah persiapan untuk mengantisipasi segala bentuk kejadian pada masa angkutan mudik lebaran telah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun. Salah satunya dengan membekali kemampuan petugas kereta untuk memberikan pertolongan pertama kepada penumpang yang mengalami serangan jantung. Petugas PT Kereta Api Indonesia kini harus lebih sigap dalam menghadapi segala bentuk risiko yang terjadi pada para penumpang. Salah satunya terhadap penumpang yang mengalami serangan jantung pada saat menggunakan jasa angkutan kereta api. Mengantisipasi hal tersebut terjadi, sejumlah petugas dari Daop 7 Madiun, mulai dari petugas administrasi, pramusaji hingga polisi khusus kereta api, dibekali pelatihan khusus untuk penolongan pertama terhadap penderita serangan jantung. Pelatihan ini dilatih oleh dokter ahli. Seluruh petugas dibekali pengetahuan penggunaan automated external defibrillator atau sebuah alat pacu jantung khusus untuk pertolongan pertama. Alat tersebut bisa dibawa kemana-mana serta mempunyai rekaman instruksi yang lengkap sehingga bisa menuntun penggunanya. Kami memberikan pelatihan kepada petugas-petugas di lapangan, baik di atas KA maupun di stasiun. Terkait pertolongan pertama menghadapi pasien yang kena serangan jantung. Minimal kita tindakan pertama apa yang harus kita lakukan, teman-teman yang harus dilakukan agar pasien atau mungkin customer kita yang mengalami serangan jantung itu bisa tertolong secepat mungkin.
Pelatihan pemberian pertolongan pertama terhadap penumpang ini merupakan salah satu rangkaian dari sejumlah persiapan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam menyambut angkutan Lebaran. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, rangkaian gerbong kereta api pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina anjlok di stasiun Paron Ngawi, Jawa Timur, minggu dini hari lalu. Akibatnya sejumlah jadwal keberangkatan kereta api tertahan selama proses evakuasi gerbong yang anjlok. Sejumlah pengendara yang hendak melintas melalui jalur perlintasan kereta api di stasiun Paron Ngawi minggu dini hari terpaksa harus berputar arah akibat jalur yang tertutup rangkaian gerbong kereta api pengangkut bahan bakar minyak Pertamina yang anjlok. Petugas PT Kereta Api Daerah Operasi 7 Madiun yang diturunkan ke lokasi kejadian berupaya melakukan perbaikan terhadap rangkaian gerbong yang menutup jalur 3, jalur 2, dan jalur 1 stasiun Paron. Anjloknya gerbong bahan bakar minyak ini juga mengakibatkan jadwal keberangkatan kereta api Matarmaja, jurusan Malang, Semarang, dan Jakarta tertahan di stasiun, serta berdampak pada keterlambatan jadwal kedatangan kereta api lainnya. Mau nyebrang, mau ke jalur 3, mau ke jalur 1, itu rodanya itu jatuh. Anjlok gitu? Anjlok, iya, benar anjlok. Tunggu terus ini berarti? Gimana? Masih nunggu berarti? Iya, saya masih nunggu. Perbaikan rangkaian gerbong yang anjlok baru dapat selesai setelah lebih dari 3 jam. Penyebab pasti anjloknya rangkaian gerbong pengangkut minyak ini kini masih dalam penyelidikan petugas. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Kita ke informasi kecelakaan lalu lintas, saudara. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil stasiun terlibat tabrakan dengan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kedua kendaraan rusak parah. Mobil stasiun yang dikendarai Ragil Bagus, warga Kediri, Jawa Timur, ini rusak parah setelah menabrak mobil minibus yang dikemudikan Ismun, warga Nganjuk, Jawa Timur, di Jalan Raya Ngawi Caruban, di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun pada Jumat lalu. Kecelakaan ini bermula saat mobil stasiun melaju kencang menuju ke arah timur dan tiba-tiba oleng ke kanan hingga menghantam minibus yang melaju dari arah berlawanan. Diduga sopir stasiun ini mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan kemudi kendaraan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kedua kendaraan rusak dengan kondisi minibus yang terguling. Ngantuk oleng kanan, mundur kendaraan mikro. Yang jas ini, yang hari ini sempat nyelip kendaraan nggak ya? Nggak sempat, hanya sudah di jalannya, dia sempat oleng itu karena ngantuk. Ya. Jadi bukan karena nyelip kendaraan? Nggak, karena nyelip. Cuma karena ngantuk itu ya? Kecapean. Boleh tahu yang hari ini mau kemana, dari kemana? Perjalanannya, arahnya ke Kediri. Sementara ke Kediri. Pulang ke Kediri ini, alamatnya dari Riau ini. Kedua sopir dan penumpang kedua kendaraan hanya mengalami luka ringan dan langsung dimintai keterangan oleh polisi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, belasan tempat hiburan malam di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tidak berizin. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.